Hi guys, welcome to my channel. So today seperti yang di title, saya mau dye rambut saya. Dan ignore di belakang saya sangat messy. So let's go. So today saya mau color rambut saya guna Hello Bubble. Saya pilih ini sebab saya nampak dia punya proses sangat senang. Dan ini si Rose, ada gambar Rose. Saya pilih sebab dia Blackpink. So saya minat Blackpink. Okay, ini kalau dia kaki. Saya nggak tahu kenapa saya pilih kaki. Actually ada yang suruh saya pilih kaki. Oke, okay, ini saya beli di Shopee. Saya lupa harga dia berapa, nanti saya akan letak sini harga dia. Dan banyak warna, ada Rose, ada Jisoo, ada Jennie, Lisa, sangat banyak warna. Oke, siapa-siapa yang minat tuh nanti kamu cek lah, oke? Oke, kita mulai unboxing. Oke, di dalam dia ada banyak. First dia ada nih penutup. Oke, dia ada nih foam color dalam botol, and then this number one foam color number three dan salon pack ini yang serum. Oke, okay. Number one, number two, number three serum, dan juga ada instruction, tapi instruction dia ada Korea, ada juga English, dan glove and cap. Instruction ada ada juga bahasa Inggris, don't worry. Okay, first kita kena wear cap and glove. So first kita pakai ini dia punya cap, ini dia punya glove. So cap dia sangat besar. Mana kepala? Dia cukup untuk satu badan. So kita pakai itu, oke. Oke, sekarang saya sudah guna cap, saya sudah guna glove. So proses kedua. Oke, proses kedua. First kita kena open nih. Solution number 2. Kita open solution number 2. Oh, nih. Lepas itu kita masukkan solution number 1. Nih, solution number 1. Selepas solution number 2, masukkan solution number 3. Secret Magic Oil. This is solution number 3. Secret.
lepas tuh, tutup. Tutup botol. Gampang. Tightly. Oke, seterusnya kita pump. Pump this one di tangan. Bubble. Ya, lepas tuh apply pada rambut, just apply cuma vertical dari atas ke bawah. Kita mulai dari atas. After kita apply, kita urut buat macam botak shampoo. As you can see, dia punya bubble, punya bui-bui sangat banyak, tapi belum pun habis satu botol. Oke, selepas sudah selesai apply, buka gua. Selepas sudah apply, kita kena pakai cap. Shower cap. Tapi saya tidak shower cap, so saya akan bundi cap. Lepas kamu sudah pakai shower cap, kita biarkan tunggu dalam 20 hingga 30 menit. So, saya mau tunggu dalam 30 menit lah. We'll be right back. Sekarang sudah 30 menit, so kita bilas. Lepas itu kita guna nih serum sebagai conditioner. Hello, so I am done cuci rambut and this is the result. Wah. Saya tidak tahu apa jadi. Mungkin sebab saya punya rambut sedia ada color, so bila saya kasih warna kaki, dia ada like this. Dia jadi macam ni, like grey, like green, I don't know. So after cuci, kita kasih blow dry.
everyone, this is the result. I'm back to black hair. Yeah, that's it for today. Thank you for watching. If you like this video, click the like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye.